I tiba-tiba teringat trip I dengan Adriana masa pergi Korea. You nak dengar tak? Kejap, you tahu. Boleh lah. Okay, okay. You tahu tak masa kita orang shoot a shotnya, Sul memang best teruk. Stop. Weather dia, makanan dia, opa dia pun love. Opa? Opa tu apa? Opa tu abang. Oh, ingat pakcik tadi. Okeylah, apa-apa untunglah Yaya kan. Tak ajar tu cerita dia. Tapi lain pula cerita tentang Aziz M. Osman ni. Dengan Din Wahab. Ataupun dikenali sebagai... ataupun dengan bersama dengan Lokman Ghani lah. Dengan ceritanya mereka ni tak dapat enjoy dekat Korea. Sebab? Itulah cerita dia. Bila dah bayar paket percutian berpuluh-puluh ribu ringgit yang dapat hanyalah satu penipuan dan juga ugutan. Kalau nak tahu laporan selanjutnya, jom kita tanya Elina Sui lagi sekali, okey? Aduh, cicayo. Apa tu? Cencaluk? Weh. Oh, cicayo. Kacayo, paling. Yelah, Korea. Seorang wanita telah didakwa menipu Aziz M. Osman, Lokman Ghani dan juga Din Wahab sebanyak RM50,000 menerusi pakej percutian ke Korea. Bukan sahaja mereka tetapi sejumlah 22 orang yang hilang arah tidak dapat menikmati percutian yang mereka impikan. Jadi ini berlaku sebab abang sendiri bersama rombongan Aziz Osman juga sebab Lokman Ghani tertipu masa kami pergi ke Korea pada 24 November hingga 28 November. Rupanya banyak mangsa-mangsa yang sebelum ini juga tertipu. Jadi atas inisiatif dia sendiri pun, saya kata sebelum orang ramai lagi tertipu, masa kami berpakat untuk laporan polis lah terhadap perempuan yang bernama F ni. Saya juga terima kasih pada pihak Arba lah sini yang bear the cost contract. Pada hari ketiga, saya kena keluar daripada hotel kami tinggal. Kena keluar satu, kena cari tempat tinggal yang baru. Dengan transportation tak ada, dengan bayangkanlah saya dengan anak-anak saya, dengan rumah kami selama 22 orang. Tapi atas inisiatif dan kebaikan daripada Arba Travel ni, dia bear all the cost kami sampai kami pulang. Jadi saya tak naklah lagi mangsa-mangsa akan tertipu dengan perempuan ni. Dan saya harap pihak berkuasa, terutama pihak polis kan, ambil tindakan. Sebab saya dengar dia ni dah banyak report yang dibuat tapi masih terlepas. Dia memang si stalker lah. Dia tipu orang ni, dapat duit orang ni, dia akan bayar. Kalau macam orang ni ugut dia ke apa dia kan, dia akan bayar pada orang ni. Dia cabar saya. Dia cabar saya, dia kata jangan cabar saya. Saya cakap dengan dia, jangan cabar kami juga. Dia selalu menggunakan dia punya orang kata alasan anak dia sakit. Yang kita dah bagi kat dia almost 50,000 dan yang kita beli tiket 40 plus. Jadi almost 100,000 lah. Di mana bila kita balik siasat, rupanya memang modus operandi dia macam tu. Dia memang sengaja cancelkan trip orang tu. Tapi duit dah ambil. Tapi yang saya heran tu, benda ni berlaku sejak 2016. Semua kita mengharapkan dia untuk membayar juga segala apa juga yang dia telah berhutang kepada kita, yang telah apa yang dia janjikan. Kita nak dia buat pembayaran pada kita saja. Diharapkan kesemua mangsa yang terlibat dapat keadilan.